Hai sobat berkawan, balik lagi di Tech Talk Berka Podcast bersama gue Salsa, dan di sini gue ditemenin sama teman-teman dari produk spesialis VMware. Ada Royhan. Halo. Ada Bang Endra. Halo. Dan juga ada Kak Syawal. Halo. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa aja sih perubahan dari VMware by Broadcom yang udah diakuisisi, dan juga ada beberapa perubahan seperti licensing dan juga produk portofolio. Penasaran? Tonton terus Tech Talk Berka Podcast episode kali ini. Stay tune terus, tonton sampai habis ya. Oke, halo Kak Syawal. Halo Salsa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, okay. Luar biasa. Allahu Akbar. Jaya. Oke, Kak. Info-info yang beredar nih, katanya VMware by Broadcom sekarang license-nya banyak yang berubah ya? Betul banget, Sa. After acquisisi sama Broadcom, VMware itu mulai banyak perubahan, terutama dari sisi komersial dan licensing. Kayak gimana tuh, Kak, perubahannya, kalau boleh tahu? Ya, kalau mungkin sebelumnya dari sisi VMware tuh kan terkenal dengan end-to-end solution data center-nya gitu ya. Itu tetap sekarang tetap sama gitu ya dari sisi solution-nya. Mungkin yang beda tuh dari sisi packaging, produk, licensing. Kayak mungkin sebelumnya license-nya perpetual, sekarang berubah jadi subscription. Atau dari sisi bundling edition-nya VMware yang banyak banget itu dibuat lebih simple untuk ditawar ke customer, kayak gitu sih. Oke. Tadi kan seperti mention ya, kalau misalnya sistem license-nya itu berubah yang tadinya perpetual jadi subscription. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kan pasti sebelum-sebelumnya ada customer yang memang dia menggunakan license perpetual. Betul, gitu ya. Betul. Itu bagaimana migrasinya menjadi license subscription sekarang ini? Ini banyak gitu ya pertanyaan yang datang ke kita as a team product specialist. Betul. Terutama pada saat product update gitu ya, after acquisisi gitu. Tentu customer banyak nanya terkait gimana nih dengan metode licensing-nya subscription sekarang gitu. Bedanya apa sama perpetual, dan kalau misal kita udah pakai perpetual tuh gimana cara kita untuk terus menggunakan VMware dengan model subscription. Sebenarnya jawabannya adalah dari sisi perpetual sekarang di bulan Desember 2023 itu udah nggak bisa istilahnya di stop lah untuk pembelian perpetual gitu. Tapi kalau misal untuk renew itu bisa sampai bulan Februari di 2024 gitu. Nah sekarang kan udah masuk ke bulan Juli gitu ya. Betul. Mau ke Agustus. Betul. Otomatis model perpetual itu udah nggak bisa di renew. Jadi untuk customer yang existing ataupun new customer itu harus membeli dengan model subscription sekarang gitu. Oke. Berarti kalau misalnya SNS-nya habis, berarti udah harus beli yang subscription begitu ya? Betul, betul. Oke. Bagaimana kalau yang SNS-nya masih berjalan, Kak? Kalau SNS-nya masih berjalan, kita tetap pertahankan semasa SNS itu berakhir gitu ya. Kayak misal dia berakhirnya di 2024 Desember nih gitu ya. Kita tunggu aja sampai di bulan November gitu ya, baru planning untuk beralih ke subscription. Intinya dari sisi perpetual tuh dipertahankan dulu sampai habis dulu masanya gitu. Masa si supportnya ini, SNS-nya. Nah setelah itu baru kita beli yang subscription. Oke, I see. Tapi bisa nggak sih, Kak, misalnya nih, customer punya license perpetual yang masih berjalan SNS-nya. Itu kira-kira bisa nggak sih dikombinasiin dengan license subscription yang terbaru ini? Dari sisi sistemnya ya? Iya, betul. Dari sisi sistem, sebenarnya dari edition-nya, gitu, edition VMware, karena kalau mau kita merge atau gabungin sistem dari sisi VMware ataupun VCenter-nya gitu ya, itu kita harus ngelihat dari sisi edition-nya. Jangan sampai ada yang beda gitu ya, yang jomplang. Kayak misal di edisi subscription sekarang itu dapat setiap pembelian VSphere itu udah dapat VCenter. VCenter-nya itu VCenter yang standar gitu. Nah, VCenter standar sendiri ini untuk nge-manage si environment host atau VSphere-nya itu nggak ada batasan dari sisi capacity host yang bisa di-manage. Beda dengan mungkin VCenter esensial gitu ya Om ya. Dan juga dari sisi VCenter yang lainnya gitu. Jadi kalau misal customer udah punya VCenter standar
dia office PR-nya masih perpetual, terus dia beli lagi nih untuk kebutuhan selanjutnya, mungkin dia belinya di bulan Juli ini gitu. Nah, dia mau gabungin host yang modelnya subscription digabung di vCenter-nya yang perpetual itu bisa gitu. Yang perlu diperhatikan selain dari sisi edisi, mungkin dari sisi supportnya, SNS-nya gitu. Karena si license subscription ini udah dapat vCenter, setiap pembeliannya pasti otomatis supportnya pun berjalan gitu ya. Nah, yang perpetual nih kan biasanya udah mau habis atau mendekati habis atau udah habis, udah expired lah SNS-nya. Ya better dengan yang existing host-nya ini itu digabung ke vCenter yang baru gitu. Okay, jadi kalau ditanya possible gak? Possible. Gitu. Nambahin dikit boleh? Yeah. Boleh, boleh. Yeah. Jadi kalau misalnya tadi Mas Awal juga bilang, kalau misalnya ada customer yang dia punya existing perpetual dan subscription-nya masih aktif, atau yang udah gak aktif bahkan, banyak yang nanya juga, masih bisa dipakai gak sih sebenarnya vSphere kita gitu kan? Nah, jawabannya bisa, cuma masalahnya karena SNS-nya udah gak ada, itu akan jadi riskan kalau kita running vSphere tersebut di production. Jadi, biasanya sih kita nyaranin kalau emang masih mau dipakai license tersebut gitu ya, paling dipakai buat development seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia mau beli license baru tapi nggak beli host baru, ya tinggal replace aja license yang lama dengan license yang subscription itu tadi, itu sih paling. Oke. Tapi kan banyak banget ya customer tuh yang concern terkait bisa nggak sih kalau misalnya perpetual tuh masih dipakai sedangkan SNS-nya nggak ada gitu kan. Tadi kan sempat dimention bahwa itu sangat riskan gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa di akses gitu ketika license-nya itu aktif tapi tidak ada SNS-nya gitu. Oke, okay. Sebenarnya sih kalau license perpetual tadi yang dibilang Om Yundra masih bisa nih untuk kebutuhan development. Betul. Karena once ketika ada problem itu karena SNS-nya udah habis gitu ya, nggak bisa open ticket ke VMware, open case gitu. Ya di solve sendiri gitu as a production, as a development gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya kayak tadi gitu ya, bisa dijadiin apa ya, tadi bisa jadiin development, tapi yang perlu diperhatikan mungkin juga dari sisi security-nya ya Om ya. Betul. Karena update terutama ya, karena udah mana update sama upgrade karena di versi perpetual itu yang SNS-nya udah nggak ada gitu ya, katakanlah udah expired, itu dia nggak bisa upgrade secara licensing-nya ke latest version. Oh, gitu. Okay. Otomatis ketika license-nya nggak bisa update, secara sistemnya, ESXi atau vCenter-nya, itu juga nggak bisa di-upgrade. Dan dia nggak dapat enhancement atau improvement dari sisi security-nya. Yaitu nice. Perlu jadi awareness dari sisi customer. Itu karena penting kan, banget sih. Apa penting. Namanya, VMware kan salah satu, apa ya, prinsipal untuk virtualisasi yang terbesar gitu ya di Gartner. Betul. Otomatis dengan besarnya mereka, semakin besar juga apa serangan-serangan atau percobaan-percobaan untuk apa ya, dari sisi security-nya lah untuk di celahnya itu dicari celahnya. Mungkin mungkin mengingatkan juga gitu kalau VMware itu ada security advisory sendiri. Dan kita mungkin sebagai virtual infrastruktur gitu ya bisa subscribe gitu ke sana. Jadi kalau misalkan ada latest vulnerability gitu, itu ada patch-nya lah. Atau ada update dari VMware. Background-nya lah ya. Betul, betul, betul. Nah, baik lagi, tapi penting juga sih untuk SNS itu aktif gitu ya. Betul, betul. Karena kalau nggak aktif ya kita nggak dapat update itu sih. Gitu. Oke, okay. Tadi kan salah satu benefit dari SNS aktif itu adalah kita bisa update atau upgrade ke latest version of VMware betul, sendiri. Betul, ya, betul. Nah, latest version sekarang di VMware tuh apa, Kak? Sekarang kalau untuk vCenter, vSphere itu version 8 update 3 udah rilis gitu. Jadi kalau untuk kayak vRealize itu udah di version 8.12 kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari sisi latest version ini menguntungkan dari sisi customer gitu. Karena ya balik lagi tadi terkait security patches atau beberapa dari sisi vulnerability itu udah di solve di latest versionnya. Gitu. Jadi untuk customer existing yang mungkin version edition sistem vSphere, vCenter dan yang lainnya itu udah masuk end of support, itu baiknya dilakukan upgrade. Tapi untuk melakukan upgrade, make sure dari sisi licensing-nya itu supportnya aktif. Oke, okay. Gitu. Jadi pokoknya syarat utama adalah license, supportnya itu aktif gitu. Iya. Ya. Oke. Okay. Tapi gimana nih ketika customer punya
VMware version yang lama gitu, either 6 atau 7, itu apakah bisa di-upgrade ke VMware version yang latest ini, Kak? Sebenarnya kalau itu biasanya kita assessment dulu ya, Om. Kita assessment dulu terkait environment existingnya mereka seperti apa, kita cek compatibility-nya seperti apa dari sisi hardware-nya, terus interoperability ke masing-masing application itu seperti apa. Nah, setelah dicek dari sisi compatibility, interoperability, terus dicek juga dari sisi resource, cukup gak nih untuk nanti upgrade ke latest, terus juga dari sisi budgeting, karena karena kalau dari sisi IT-nya, sistemnya, oh kita mau ke latest version, sementara dari sisi budgeting-nya itu mentok gitu ya, nggak bisa katakanlah beli subscription yang baru gitu ya, ya itu nggak bisa juga gitu. Makanya semuanya harus berjalan beriringan agar tadi proses upgrade atau migrasi atau refreshment ke version yang lebih baru itu sesuai dengan best practice-nya VMware yang biasa kita bertiga lakukan, kita assess gitu. Nanti solution best practice-nya tuh Bapak baiknya atau Ibu ngelakuin ABCDE kayak gitu. Ya, biar lebih smooth juga lah ya. Betul. Gitu. Biar betul. Sama-sama tenang gitu. Sama-sama bisa tidur nyenyak. Iya, karena kalau udah ngomongin refreshment gitu ya, migrasi dari data center lama ke baru atau upgrade, itu pasti next time dan risk-nya tinggi banget. Okay. Betul. Apalagi kalau untuk customer-customer yang mungkin versinya masih tadi 5 poin sekian, 6 poin sekian, itu biasanya hardware-nya juga kan hardware lama gitu ya. Nah, itu otomatis kalau untuk kita upgrade ke latest itu pasti mau nggak mau kita ada refreshment di sisi hardware-nya juga. Jadi nggak sekedar upgrade di sisi software, tapi dari sisi hardware juga harus ada refreshment juga, itu sih yang paling penting. Tadi kan kita udah bahas tentang upgrade license gitu ya, tapi kira-kira ada nggak sih customer yang dia pengen nih tetap stay di version yang itu, dan bagaimana solusinya ketika dia ingin stay di version yang itu, dan latest version dari downgrade itu berapa? Nah, mungkin Raihan atau Bang Indra, silahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada customer mau, dia mau refreshment hardware gitu misalnya ya, tapi versinya misalnya mau di versi tertentu gitu, di versi 7 lah, karena untuk saat ini ketika pembelian license baru kita akan dapatnya versi yang 8 gitu ya. Nah, kalaupun mau di downgrade itu bisanya hanya di versi 7 gitu, jadi itu bisa memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Tapi itu tadi syaratnya, pertama SRC-nya harus aktif, atau kalau misalnya dia sudah aktif ya kita beli baru lah, beli baru license yang subscription-nya itu tadi. Karena tadi yang Mas Awal bilang, kalau misalnya kita beli udah punya license yang perpetual dan SR-nya aktif, itu kita nggak bisa convert nih. Jadi kita memang benar-benar harus beli license baru yang subscription, seperti itu sih paling. Paling ini juga dari perspektif logical-nya gitu ya. Kayak kita katakanlah existing-nya tadi yang dibilang Andre version 5 gitu atau 6 deh gitu. Nah, mereka mau kita pengen nih pakai vSphere yang subscription gitu, ngikutin yang udah ada dari sisi VMware sekarang. Mereka beli nih license misal gitu ya. License itu dapatnya yang latest pastinya, yang version 8. Tadi yang dibilang Andre ada maksimum batas bisa di downgrade gitu. Batasnya tadi di version 7. Nah, setelah dicek, ternyata mereka udah beli nih misalnya. Ternyata dari sisi sistem infranya gitu ya, servernya atau komponen-komponen lainnya, itu nggak comply untuk ke version yang masih disupport, which is 7 atau 8. Jadi licensing yang mereka beli tuh sia-sia gitu, kayak investment bodong. Investasi bodong. Investasi bodong. Makanya harus yang tadi biasanya kita assess dulu, possibility Bapak untuk pakai ke latest version nih memungkinkan enggak dari sisi infrastructure. Kalau memungkinkan kita bakal kasih, karena kita enggak, kalau secara selling ya atau yang lainnya, ya udah Bapak mau beli ke kita ya kita layani aja, gitu. Kita jual-jual aja gitu. Cuma kan kita nggak mau seperti itu juga gitu. Betul. Okay. Kita pengen ngasih solusi yang terbaik buat customer-customer BRK gitu. Jadi kalau ada sobat berkawan yang butuh itu ya kita bisa hubungin kita lah. Hubungin ayahnya masing-masing lah. Kita lakukan assessment ya. Betul. Oke, baik, dari sisi licensing kayaknya udah cukup ini ya, udah cukup dalam nih kita bahasnya. Nah, kira-kira tadi kan selain ada perubahan licensing nih, aku dengar-dengar juga kalau misalnya di VMware by Broadcom ini juga ada perubahan dari sisi product portfolio. Betul enggak? Betul.
Betul banget. Tadi juga kayaknya sempat di-mention kalau misalnya portofolio di VMware by Broadcom itu jadi dipersimpel, betul ya? Betul. Nah, kira-kira dari banyaknya produk di VMware itu sekarang sisa jadi apa aja ya? Dan pasti akan ada banyak konversi-konversi juga kan dari produk-produk yang lama sampai menjadi produk yang baru sekarang di portofolionya itu kira-kira bagaimana gitu. Mungkin bisa dari balik lagi ke tadi sebelumnya pas perpetual, portofolio produk VMware itu banyak banget gitu dan ada subnya juga gitu ya. Kayak mungkin ada vSphere, kemudian ada NSX dan vSAN dan Aria apa dulu vRealize Operations ya. vRealize dulu vRealize Family lah. Gitu sekarang kan jadi Aria. Dan itu banyak banget sampai kalau dihitung sampai 168 gitu exact-nya, exact numbers lah. Banyak banget. Dan ketika pindah ke model subscription, kita juga pindah dari sisi produk portfolio nih. Gitu yang tadinya ambil 168 itu pindah ke disimplified lah bahasanya. Jadi 4 main offering. Oke. Gitu. Jadi yang lebih kecil ya dia. Betul, jadi lebih simpel kan? Tinggal 4 pilihan aja nih, gitu. Yang di mana? Yang di mana itu juga mengakomodir seluruh segmen dari kebutuhan customer gitu. Mulai dari Essential Plus itu masih ada, Essential Kit, kemudian juga ada vSphere standar gitu dan nanti ada lagi yang terbaru gitu yang biasa kita sebut sekarang adalah vSphere Foundation VVF gitu misalnya, kemudian ada juga VMware Cloud Foundation VCF gitu. Nah, yang masing-masing dari Essential Kit juga itu udah include vCenter sih. Dari yang terkecil dulu kan enggak ya gitu, dulu terpisah SNS-nya juga terpisah gitu, dan sekarang lebih enak itu vCenter dan SNS-nya itu udah include. Oke, sebenarnya banyak misunderstanding gitu ya dari sisi customer ketika dia mengcompare dan menstate bahwa harga VMware yang subscription sekarang lebih mahal dari yang perpetual. Benar-benar. Karena yang mereka compare tuh harga renewalnya gitu. Yeah. Sama di compare sama harga new subscription-nya gitu. Otomatis kalau di compare-nya dengan harga renewal, yang perpetual kan kalau di BOQ-nya gitu ya ada dua, ada BOQ licensing yang itu never expired gitu ya. Yang perpetual itu tadi. Yang perpetual itu tadi. BOQ kedua itu support, SNS. Production support atau SNS-nya. Nah, SNS-nya ini dia mirip-mirip model subscription karena harus renew setiap tahunnya gitu. Dan yang di-renew kalau perpetual tuh SNS-nya gitu. Ya paling berapa persen gitu ya dari total pembelian awal gitu. Nah, kalau yang subscription dia satu BOQ tapi SNS dan produknya gitu itu udah include di situ gitu, dan itu harganya memang full segitu gitu ya. Dan kalau di compare sebenarnya compare-nya antara harga perpetual beli baru includes SNS ini, dua-dua ini dijadiin satu di compare sama new subscription itu pasti lebih murah new subscription. Betul, lebih murah gitu. Jadi jatuhnya nih license baru ini memang new license gitu ya? New license. Udah gak ada istilah renewal lagi. Nggak betul ada. Ya? Renewal, convert, gak ada. Nggak ada. Oke, jadi setiap baru habis akan beli new license lagi, begitu ya? Betul ya? Kalau sudah subscription, dia renewal. Tapi kalau mereka existing masih perpetual, itu new subscription. Bahasanya kita beli license beli baru lah. Dan juga ya inilah mirip-mirip sama habit kita gitu ya, mungkin pakai Spotify, YouTube Premium yang mesti subscribe. Ya, kalau kita ngeliat modelnya udah subscribe terus gitu ya semuanya. Iya, jadi kayak ya kita udah biasa sebenarnya. Yeah. Mungkin pembiasaan dari sisi VMware-nya nih buat customer-customernya itu hal yang baru, dan ya banyak juga ya solution lain di IT yang modelnya sekarang udah subscription gitu. Jadi malah bisa dibilang VMware itu cukup lama ya untuk nerapin subscription-nya ini. Betul. Ya dibanding dengan produk-produk yang lain gitu ya. Gitu sih. Oke, tadi kan kita sempat juga bahas ya bagaimana biasanya customer-customer menanggapi produk portofolio VMware yang baru ini. Nah, boleh nggak sih teman-teman dijelasin nih
kira-kira dari produk portofolio ini nih, kan tadi ada empat portofolio tuh, boleh nggak ya kayak masing-masing dari produk portofolio ini, kayak misalnya Vispear standar itu include-nya apa aja, Vispear essential plus itu include-nya apa aja, VVF apa aja, VCF itu apa aja, dan apakah masih bisa dibeli ketengan karena kan jatuhnya bundle ya sekarang ya. Nah itu gimana tuh? Iya, tapi sebenarnya yang mungkin belum dimention dari awal kayaknya tuh untuk yang subscription sekarang itu adalah minimal 16 core. Iya, kalau dulu kan perpetual tuh dia 32 core dan harus nambah license baru. Nah, cuma kalau subscription ini itu minimal per socket atau per CPU itu 16 core. Mungkin tadi belum dimention ya kali ya. Betul. Kalau dulu tuh ngitungnya socket, jadi kalau misalnya servernya dia pakai 2 socket, ya kita butuh 2 license. Dengan maksimumnya di masing-masing socket itu 32. Tapi kalau sekarang kita ngitungnya core. Jadi kalau misalnya dia pakai 2 socket dengan core-nya misalnya masing-masing 8 gitu ya, kita tetap ngitungnya di 16 yang kayak itu. Okay. 16 kali 2. Karena di minimumnya tadi 16. Tapi kalau misalnya dia di atas 16, ya udah kita tinggal hitung berapa jumlahnya aja dan berapa jumlah socket-nya gitu sih. Iya, mungkin nanti dikasih table kali ya di slide-nya. Nanti ditunjukin kalkulasinya kali. Iya, biar enak perhitungannya boleh, gitu boleh, kan. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau tadi kan banyak gitu produk-produknya, terus disimplified itu dalamnya isinya apa aja sih? Itu 4 main offering ini. Nah, mungkin kalau bisa dilihat dari slide atau yang di TV ini ada 2 nih. 2 kotak gitu bahasanya ya. Nah, di dalam kotak yang kanan ini ada Vispear Essential Plus, Vispear Standard dan Desktop Hypervisor. Nah, yang biasanya kita beli tawarkan ke customer yang membutuhkan data center virtualization itu kan biasanya Essential Plus. Itu udah include vCenter, tadi udah sempat di mention juga mungkin. Kemudian vSpeed Standard juga udah include vCenter. Kemudian kita ke kiri nih. Nah, yang ke kiri ini itu adalah kotak yang dalam isinya itu ada vSpeed Foundation, VVF, ada juga VMware Cloud Foundation, VCF. Nah, gitu. Di vSpeed Foundation tuh itu kita udah include bukan cuma vSpeed doang dan vCenter gitu, tapi juga ada vSAN di sana. Virtualisasi storage lah. Kemudian ada area suite yang sebelumnya VLS family lah gitu. Nah, kemudian ada Cloud Foundation yang ini tuh udah full package lah bahasanya, software defined data center ya kalau kita nyebut. Ya gitu. Dan ini ada juga add-on. Nah, kenapa ada add-on di sini? Terus juga kenapa jadi ada 2 kotak? Nah, jadi yang kanan ini ketika customer beli itu dia hanya bisa dapat misalkan milih vSpeed standard. Itu dapat vSpeed standard aja. Gitu, dia nggak bisa nambah add-on. Nah, makanya add-on ini ada di kotak yang sebelah kiri gitu. Nah, jadi untuk bisa nambah add-on seperti misalkan di sini ada firewall gitu ya, ya di mana tuh produk NSX itu customer harus minimal beli vSpeed Foundation kayak gitu. Nah, jadi banyak pilihan yang customer bisa pilih gitu ya, tergantung kebutuhannya gitu ya. Kalau untuk for starters ya kita bisa milih dari kotak yang kanan lah ya. Essential, standar itu udah cukup. Biasanya kita ke customer banyak cukup ya untuk itu. Kemudian untuk yang sebelah kiri kita juga VVF itu udah sangat-sangat cukup juga. Oke, nah ini kan kita bisa lihat ya bahwa di kotak yang sebelah kanan itu ada vSpeed standar dan Essential Plus. Nah, di situ disebutin bahwa Essential Plus itu dapat 96 core, betul ya? Nah, itu perbedaannya dengan vSpeed standar apa tuh, Kak? Ya, jadi kalau Essential Plus itu memang disitu disebut 96 cores, itu artinya apa? Itu adalah maksimal dari customer yang bisa miliki. Maksudnya apa? Kalau misalkan server itu kan ada cores-nya ya, ada CPU-nya. Ketika customer beli Essential Plus, itu maksimal hanya boleh dipakai. Gitu. Selebihnya, itu kalau misalnya kita dalam BOQ gitu, atau SKU kita beli lagi Essential Plus. Kalau memang mau Essential Plus. Tapi memang biasanya kita suggest, memang kalau udah lebih dari 96 core berarti kebutuhan udah bukan Essential Plus lagi gitu sih. Itu udah masuk ke standar lah gitu. Nah, kalau standar kita nggak ada limitasi gitu. Oke. Berarti untuk Essential Plus ini limitasinya hanya sebatas 96 core atau ada limitasi tertentu lagi nih, Kak? Oh, ada juga sih. 96 core atau 3 host. Dan atau 3 host. Yes, betul. Jadi kalau dulu kan Essential ini hanya maksimumnya di 3 host ya. Essential dan Essential Plus itu 3 host, tapi kalau sekarang maksimum tetap di 3 host dan maksimum di 96 core. Jadi kalau misalnya kita pakai 3 host, kita hitungnya masing-masing host itu di 32 core gitu. Jadi kalau misalnya ada customer mau pakai Essential Plus tapi core-nya di 48 masing-masing hostnya, itu biasanya kita suggest ke standar
pakai ke Mas Rahim itu, karena kalau tetap mau pakai Essential Plus kita belinya jadi dua Essential Plus gitu. Dan V Center-nya pun harus terpisah. Gitu. Jadi secara teknisnya karena, agak repot. Iya, edisi V Center-nya nih V Center Essential. Iya, khusus dia. Yang tadi mungkin pertanyaannya relate ke yang tadi. Bisa enggak perpetual digabung sama subscription? Case-nya kalau misal perpetualnya standar gitu ya, edisi V-Spear-nya standar digabung dengan Essential yang V-Center-nya itu for Essential, itu nggak bisa. Oh, bisa gitu. Makanya edition-nya harus di-meet-in dulu, harus di sana. Betul-betul. Oke. Nah, untuk yang di kotak sebelah kiri nih, kayak misal contoh V-Spear Foundation, itu sendiri kan dia di dalam satu bundling ada 3 produk ya. Itu kira-kira bisa nggak sih dibeli salah satunya aja, atau apakah harus dibeli semua, atau bisa diketeng atau gitu, gimana tuh? Enggak. Wah. Sebenarnya bukan harus dibeli semua sih, tapi ketika beli emang dapat semua gitu. Oh, karena ini bundling. Jadi satu untuk satu package semua ya. Oke. Okay. Kan kalau dulu kan bisa diketeng tuh ya, kayak misalnya kayak misalnya bisa beli sendiri atau Arya beli sendiri tapi, gitu. Kerennya ini udah include Tanzu Kubernetes Grid loh. Jadi bisa jadi deploy container base yang udah mulai running ke containerisasi gitu ya. Kita udah support Tanzu juga di foundation ini, VVF itu tadi. Jadi kita bisa running container on top hypervisor gitu. Kalau misalnya nih, semisal kita beli V-Spear Foundation dengan mendapatkan 3 produk itu, bisa gak sih kita kayak misalnya cuma ingin pakai salah satu fitur atau salah dua fiturnya saja gitu, bisa gak ya kak? Bisa, nggak masalah. Gak masalah. Ya perlu yang diingat gitu ya. Jangan sampai investment gede di awal itu nggak diutilisasi semaksimal mungkin gitu. Jadi baiknya ya digunakan. Kayak misal case-nya Visan deh gitu ya. Visan kan hyperconverged, yang mana solution-nya tuh menggabungkan internal disk masing-masing server dijadiin satu virtual data store besar gitu ya. Betul. Dan investasinya sebenarnya mereka mau mengeliminate Sun Storage gitu. Tapi kenyataannya di customer itu tetap pengen pakai 3-tier yang mana tetap ada Sun Storage. Okay. Tapi mereka udah beli V-Sun-nya nih karena belinya package V-Spear Foundation. Ya udah, mereka bisa beli tapi ya nggak pakai V-Sun-nya gitu, bisa kayak gitu. Tapi nambahin dikit terkait V-Sun ya di V-Spear Foundation. Agak berbeda V-Sun yang di V-Spear Foundation dan di VMware Cloud Foundation. Kalau di V-Spear Foundation ini kita dapat 100 GB per core ini hanya trial, jadi sifatnya trial. Jadi kalau misalnya customer mau pakai V-Sun-nya, dia tetap harus beli add-on-nya, dan perhitungannya itu sejumlah yang mereka gunakan. Jadi 100 GB ini nggak terpakai, terpakainya hanya untuk trial aja. Beda dengan yang di Cloud Foundation. Kalau Cloud Foundation dia benar-benar free di 1 TB per core, jadi ketika butuhnya lebih dari 1 TB kita tinggal beli kekurangannya aja gitu. Perbedaannya di situ. Kalau di yang foundation hanya trial, kalau yang di cloud foundation ini udah emang udah include free 1 TB. Jadi kita beli tinggal kekurangannya aja. Kalau di foundation harus sesuai full, sesuai kebutuhan mereka. Jadi nggak dikurangin 100 GB. Apa 100 GB per core yang free-nya itu tadi gitu. In case-nya mungkin kalau mereka beli katakanlah 96 core ini lah ya, misalnya 32 gitu ya, mereka ada 3 host terus pakainya V-Spear Foundation, yang mana berarti V-Sun-nya kan dapat 100 GB dikali core-nya 96 gitu ya, berarti kan 9600, which is 9 teraan lah ya. Nah mereka internal disk-nya ternyata 8 tera nih gitu ya, mereka bisa pakai itu gitu tanpa harus nambah add-on. Kecuali kalau case-nya overuse, yang mereka butuhkan usable-nya 12 tera gitu. Yang gratisan tadi atau yang free tadi yang dibilang Om Endra, ya hangus. Mereka harus beli sejumlah yang dibutuhkan modelnya add-on gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira dari seluruh package ini, ada nggak sih perhitungan tertentu terkait apa masing-masing license? Kan kalau misalnya tadi V-Spear Essential Plus tadi kan dijelasin bahwa maksimal 3 host gitu ya. Nah kalau misalnya V-Spear yang lain bagaimana tuh? Apa yang standar juga ada limitasi tertentu atau perhitungan aman. Bagaimana? Aman. Okay. Ada. Itu yang per 16 core itu minimum ya? Oh, ya, okay. Hitungannya per, ya kalau untuk licensing ya. Tapi kalau untuk jumlah host gitu itu, kita ada sebenarnya maksimumnya gitu, cuman
Kita ngeliat customer nggak pernah ini sampai mentok ke maksimum itu jarang sih gitu. Okay. Karena bisa hampir ratusan yeah, host. Itu pun secara apa technical ya, bukan licensing ya. Okay. Kita kalau secara licensing sih kita ngikutin batasan technical aja. Mm-hmm. Berapa maksimal host gitu. Mm. Cuman ya tadi balik lagi customer jarang mentok sih. Jarang mentok ke maksimal gitu. Dan sebenarnya rules licensing kalau pengen diingat lebih mudah gitu ya. Kita batasannya tadi 16 kurang dari 16 core-nya per satu soket ya, satu CPU. Itu harus beli 16. Kalau dia 16 core ya tetap beli 16, lebih dari 16 ya di state yang lebihnya itu. Misal 24 dengan, sesuai dengan core-nya aja. Hmm. Ya, ngikutin core-nya lah gitu ya. Oke, okay, berarti udah enggak kayak dulu lagi ya license-nya. Enggak kayak dulu, beda gitu. Oke. Okay. Mungkin setelah ini kita bisa lihat kali ya bagaimana perhitungan dari sisi jumlah core per masing-masing vSphere kali ya. Oke, tadi kan ada banyak ya, maksudnya dari masing-masing portofolio itu tadi yang baru disebutin kan hanya Essential Plus aja yang punya limitasi, di mana dia itu berjumlah 96 core untuk sekali pembelian. Nah, bagaimana nih kalau misalnya untuk masing-masing license vSphere yang lain, seperti vSphere Standard, Foundation, dan VMware Cloud Foundation itu gimana tuh, Kak? Ya, oke. Okay. Jadi kalau untuk perhitungannya gitu ya, mungkin agak-agak ribet, walaupun sebenarnya nggak ribet sih. Jadi kalau dulu itu kita ngikutinnya hanya di CPU-nya aja. CPU-nya misalnya mau pakai berapa CPU gitu ya, terus berapa nggak ngelihat berapa core yang digunain di CPU tersebut. Nah, tapi kalau di yang subscription ini itu kita ngelihat juga nih berapa core yang dipakai di masing-masing soketnya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya di server 1 gitu ya, dia pakai 2 CPU, masing-masing core per CPU-nya itu ada 8. Jadi license yang dibutuhkan adalah 2x16. Kenapa 2x16? Karena kita ada minimum di 16 core itu tadi. Itu yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi total kita butuh 32 license untuk server 1 gitu. Nah, misalnya di server 2 kita pakai 4 CPU dengan masing-masing core per CPU-nya itu 16, perhitungannya adalah tinggal kita kalikan 4 kali ya jumlah core-nya tadi, 16 tadi, karena dia sudah mencapai batas minimumnya untuk pembelian license-nya itu tadi di 16 core gitu. Terus selanjutnya di server 3 kita menggunakan 2 CPU masing-masing 24 core gitu ya, dengan karena ini udah lebih dari 16, otomatis kita langsung menghitung juga jumlah core-nya itu tadi, jadi 24 dikalikan 2 seperti itu untuk perhitungan core-nya. Okay, jadi cara gampang nginget dari kalkulasi ini tuh ya pokoknya inget aja bahwa per masing-masing CPU itu 16 core gitu ya. Minimumnya segitu 16 core. Betul. Jadi kalau misalnya kurang ya akan di max aja di 16, kalau lebih dari 16 akan disesuaikan dengan jumlah core pada masing-masing CPU, seperti itu. Betul, ya. Betul. Nah, ini sebenarnya yang jadi banyak dari sisi customer juga agak kecewa lah bisa dibilang gitu, karena banyak juga customer-customer yang di servernya itu mereka pakai di 8 core di servernya mereka gitu. Nah, itu yang jadi agak beban lah bagi mereka. Kalau dulu kan udah ngelihatnya ke soket aja gitu, nggak ngeliat jumlah core-nya. Tapi kalau sekarang ya kita harus pakai minimumnya di 16 core itu, walaupun sebenarnya mereka nggak pakai itu. Jadi mereka bayar tapi mereka nggak pakai sebenarnya gitu sih. Jadi itu sih yang banyak juga dari customer yang agak keberatan lah seperti itu. Dan juga nggak bisa di sharing ya Om ya. Betul. Kayak katakanlah dia tadi beli sebenarnya butuhnya 8, tapi kenapa beli 16 gitu ya. Betul. Yang 8-nya bisa nggak kita pakai lagi nih buat yang lain? Nggak bisa ternyata gitu. Itu yang bikin ya customer kecewa dengan perhitungan yang under 16 gitu. Oke. Okay. Berarti bisa disimpulin bahwa sekarang license yang baru ini hitungannya per core ya? Per core. Udah enggak kalau dulu kan per soket gitu ya. Sekarang berarti per core di mana masing-masing minimalnya itu di 16 core untuk vSphere edition. Betul ya. Oke. Okay. Kemarin ngadain event terkait gimana solution VMware bisa align dengan hot isu gitu ya terkait PDPL. Encryption ini dia di level VM, jadi benar-benar VM yang dienkripsi. Dia membutuhkan semacam kayak key provider lah buat kita ada semacam key-nya untuk bisa aksesnya untuk mereka berkomunikasi gitu ya. Secara umum gitu. Kalau misalkan just in case gitu ya, just in case kita udah nerapin tadi VM encryption, VSAN encryption, terus juga udah dibantu compliance
automated tools gitu dan masih kena gitu breach gitu misalkan ya. Nah, itu sebenarnya bisa di prevent.